Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, Nabi bersabda, sehari semalam bagi mereka yang mempertahankan sempadan negara daripada ancaman musuh adalah lebih baik daripada orang-orang yang berpuasa dan mendirikan qiyamul lail selama sebulan. Kemudian jika dia terbunuh, maka akan berterusan pahala amal kebajikan yang dilakukannya itu, dan dia akan diberikan rezeki di sisi Tuhannya dan selamat daripada fitnah kubur. Ini membuktikan bagaimana Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu menjunjung tinggi golongan pahlawan ini. Seorang pahlawan amat sinonim dengan ciri yang paling penting di dalam kita mempertahankan kedaulatan agama, bangsa dan negara, iaitu apa yang diistilahkan sebagai walak ataupun ketaatan. Sebagaimana dinukilkan oleh sejarawan-sejarawan yang barat sekalipun, mereka mengatakan bahawa jatuhnya Islam adalah kerana pada waktu itu mereka sudah hilang nilai ketaatan kepada kepimpinan. Masing-masing mencari kuasa, mencari kekayaan, dan sanggup memperjudikan negara bangsa, sanggup bersama-sama dengan musuh Islam untuk memerangi sesama Islam. Ya, akhirnya 805 tahun sebuah tamadun besar yang menguasai Eropah yang berpusat di Spanyol hancur, sehingga hari ini kita dapat lihat saki-baki tinggalan binaan kerajaan Islam Andalusia begitu sayu dan begitu menyedihkan sekali. Antara perkara yang penting untuk kita lihat kembali dan muhasabah adalah untuk kita melihat bagaimanakah tahap ketaatan kita kepada negara kita, kasih sayang kita, hubbul watan, nilai patriotisme kita kepada negara yang tercinta.